Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. So, apa khabar? Hari ini adalah hari Selasa. Kita berada pada 22 hari bulan Mei 2018. Okay? Siapa yang dah ready untuk saya nak share pada pagi ini? Apakah benda, apakah topik yang saya nak beritahu anda? Yang saya nak anda dapat sesuatu, yang saya nak anda dapat mempelajari banyak benda dan paling penting adalah akan meningkatkan anda punya semangat anda, akan meningkatkan anda punya energy level anda, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay. So, sebab bila saya tanya tadi dalam grup, Najib Ashaduk Group, kan, selamat pagi semua. Okay. Bila saya tanya, ramai tanya, saya tanya apakah topik yang saya nak, saya sepatutnya share. So, ramai yang saya tengok, tanya soalan tentang isu dia ataupun nama topik dia adalah yakin. Okay. So pagi ni saya taklah lama sangat, mungkin 10 minit je ataupun 15 minit sahaja sebab saya ada meeting penting pagi ni. Jadi saya nak anda tolong betul-betul dengar apa saya nak cakap dan tolong like dan share. Topik ni saya rasa insyaAllah dapat membantu kita bersama-sama dapat membina keyakinan. Sebab ramai orang dia ada masalah dalam hidup, dia penuh dengan keraguan. So bila hidup penuh dengan keraguan, tak yakin, sama macam solat. Kita tak boleh solat ataupun kita tak boleh nak berpuasa dalam keadaan kita ni ragu-ragu, dalam keadaan kita ni tak yakin. So dia mesti datang dengan nama dia keyakinan. So itu yang saya nak share pagi ni, insyaAllah. Mudah-mudahan akan memberikan anda manfaat, akan memberikan anda something yang powerful. Okay? Sebab anda tak boleh, dalam hidup kita, dalam Islam pun mengajar sesuatu perkara, sesuatu ibadah itu mesti buat dengan yakin. Bila kita tak yakin, ragu-ragu, tak diterima, tak sah. Dan paling-paling teruk adalah dia tak jadi. Ha, faham ke faham? So ini yang saya nak beritahu, ini yang saya nak cakap dengan anda, saya nak bincangkan topik ni. Okay, cepat tolong like dan share dan juga tolong invite rakan-rakan anda supaya dia sama-sama dapat dengar apa yang saya nak beritahu, apa yang saya nak cakapkan kepada anda pada pagi ni. Okay? Dan kemudian juga macam biasalah, ada sesuatu yang saya nak berikan kepada anda, yang saya nak beritahu. That's why lah pagi ni, okay, selamat berpuasa untuk hari yang Ramadan yang keberapa dah ni? Ramadan yang keempat ke kelima? Ke Ramadan yang keenam? Kan? Okay? Tapi insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal-amal ibadah kita bersempena bulan Ramadan yang mulia ni, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay, so okay, saya nak sambung, kita nak terus masuk kepada topik kita pada hari ini. Saya harap anda boleh stay fokus, dengar saya cakap betul-betul dan sama-sama sampaikan kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Okay, itu yang saya nak beritahu anda. Baik, so dalam business, benda yang paling penting, key point penting, core things yang mesti berlaku adalah kita mesti yakin. Ha, yang keenam, terima kasih membantu saya. 6 Ramadan, insyaAllah. So, ambil peluang ni untuk sama-sama meneruskan continuously, consistent dengan puasa kita, membaca Al-Quran, lepas tu tarawih kita, insyaAllah. Sebab ini je lah peluang keemasan yang kita ada dan kita pun tak tahu ini adalah Ramadan kita, sama ada berpeluang lagi tak kita untuk menghadapi Ramadan tahun depan. Mungkin umur panjang, insyaAllah, tapi kita tak tahu. Kalau kita dijemput awal, kita pun tak tahu. Jadi kita beribadahlah seolah-olah seperti kita akan mati pada hari esok. Tetapi bila kita bekerja, bila kita mencari rezeki, carilah rezeki seolah-olah kita akan hidup lagi 1,000 tahun. Maksudnya banyak benda nak kena cari. Baik. So, nombor satu. Perkara nombor satu yang, benda yang saya nak share ni, insyaAllah, nampak simple. Tetapi benda ni kalau anda amalkan dia, anda akan dapat rasa dia punya aura dia. Anda akan dapat rasa kekuatan energi anda dalam anda nak berbisnes. Okay? Sambil tu, tolong like dan share. Tolong komen juga apa yang saya cakap ni supaya kita sama-sama dapat take note. Kan? Lebih-lebih lagi bila kita Ramadan ni, kita bila share ilmu macam ni kan, orang tu baca, insyaAllah berlipat kali ganda pahala kita, amalan kita
dan bertambah-tambah juga keberkatan kita dalam menuntut ilmu, insyaAllah. Okay, so nombor satu point dia bagaimana, okay, topik kita bagaimana nak yakin dalam bisnes. Nak yakin dalam bisnes. Okay, nombor satu, benda yang akan menambahkan keyakinan kita tak lain adalah, nombor satu adalah ilmu. Okay, number one, the number one is ilmu. Tulis kat situ, ilmu. Nombor satu dia adalah ilmu. Ilmu ni lah akan, insyaAllah, akan menambah keyakinan kita. Sebab bila kita buat sesuatu itu tak tahu, tanpa ilmu, kan, bila ilmu ni akan memberikan kita ni kekuatan, keyakinan sama ada benda yang kita buat tu betul ke salah. Ilmu ni akan memberikan kita bimbingan, dia akan memberikan kita kepastian. Okay, tapi nak menuntut ilmu ni, saya nak bagitahu anda, nak menuntut ilmu ni dia kena berterusan. Anda tak boleh macam ala bulan ni je lah menuntut ilmu, bulan depan tak payah, dah pandai. Okay, nak menuntut ilmu ni dia mestilah berterusan, dia mestilah konsisten. Especially dalam dunia perniagaan, dalam dunia bisnes, semua benda banyak, benda berubah. Cara marketing dulu dengan cara marketing sekarang ni tak sama. Cara marketing dulu mungkin banyak pada offline, sekarang dah online. Online tahun lepas dengan online tahun ni pun berbeza. Jadi kena sentiasa ilmu ni dia berterusan, konsisten. Dan perlu juga, wajib dia kat sini, perlu di upgrade. Sentiasa upgrade, sentiasa update, sentiasa belajar benda yang baru. Jadi barulah datangnya yakin, barulah kita tahu. Oh, contoh kita nak pasarkan sesuatu produk, macam nak buat Facebook, tak ada ilmu, tak tahu, main hentam. So bila main hentam, bila kita tekan je butang boost bodoh tu, butang boost post tu, saya beritahu anda jangan tekan, dia akan membodohkan kita. So benda tu akan tidak menghasilkan apa-apa sales. So bila kita tekan benda tu, maka tak jadilah benda yang kita nak capai, iaitu kita nak menambah bilangan pelanggan. Sebab tak ada ilmu. Dan mungkin anda gunakan ilmu Facebook 3 tahun lepas dengan tahun ni berbeza, tak sama. Sebab itulah saya menyeru juga siapa yang pernah datang ke kelas saya dulu, sentiasa datang committed. Especially nanti kan, bila kita nak lancarkan seminar, bukan seminar lah, convention kita pada bulan 7 nanti, saya nak berikan anda untuk dapatkan ilmu tu serendah RM30 je. Okay, serendah RM30. Saya tulis kat sini kalau anda tak nampak berapa angka 30 tu. RM30 saya untuk dapatkan ilmu-ilmu yang terbaru. Why? Sebab GST pun dah tak ada, dah kosong. So kita pun rasa macam nak berikan peluang kepada ramai orang. Kita nak anda mampu untuk datang dan belajar. Kita nak anda committed untuk mencari ilmu. Dan saya nak menjadikan anda seorang usahawan yang cintakan ilmu. Saya nak jadikan anda seorang usahawan yang sangat sedar bahawa ilmu tu sangat penting dan dia kena konsisten belajar dan belajar. Sebab tu saya sendiri sampai sekarang pun saya masih belajar. Sampai sekarang saya pun masih lagi berada dalam kelas-kelas, seminar, convention, internet summit. Tadi pun saya explore beberapa kelas yang akan berlangsung di US. Saya pun plan untuk nak macam pergi lagi belajar, nak menuntut lagi ilmu-ilmu yang sangat-sangat up to date. Okay, so itu semua adalah benda yang saya akan, kalau anda yang belum lagi masuk waiting list ni, insyaAllah saya nak invite anda dulu belajar, dapatkan dulu ilmu ni secara percuma. Okay, dapatkan ilmu ni secara percuma, nanti dengan anda boleh komen kat situ, NAG, anda boleh komen. Kalau anda nak masuk ke dalam group tu nanti, anda just komen NAG je dalam kotak tu, NAG, Najib Asadok Group. Okay, just komen NAG, Najib Asadok Group. So anda akan dapat invitation nanti masuk ke dalam group kita. Okay, tak apa, saya nak cakap pun nombor 2 dulu. Okay, nombor 1 tadi dah cakap, kalau anda ada ilmu, berterusan anda belajar, konsisten, committed, insyaAllah anda nanti akan lebih yakin. Datanglah keyakinan kat situ. Datanglah rasa keyakinan yang penuh, yang betul-betul bersemangat, yang betul-betul high energy punya level. Barulah senang anda nak run the business. Ditambah pula nombor 2. Nombor 2, bagaimana nak yakin? Ni adalah point saya yang kedua. Point saya yang kedua adalah, kalau anda ada, kita panggil nombor 2, guru ataupun mentor. Sebab apa tugas guru?
Tugas guru atau mentor adalah untuk tunjuk jalan. Ni penting. Tunjuk jalan, lepas tu buat pengesahan sama ada benda yang kita buat tu betul ke salah. Nama dia pengesahan. Kadang-kadang bila kita buat kan, contoh macam ramai anak murid saya yang bila buat Facebook marketing, kadang dia buat tu salah. So bila saya tengok, dia tak sedar benda tu salah. Jadi tugas saya, silap ni, adjust, betulkan sikit. InsyaAllah dia akan okey. Faham ke faham? Okay. So perlu, okay. Guru juga tugas adalah tegur dan juga kritik. Ni supaya kita tak lupa diri. Problem dalam bisnes kadang-kadang kita ni ada masalah. Bila sale dah mula naik sikit, dah mula meroket, dia dah mula rasa bangga, rasa riak, rasa sombong. Tu akan berlaku pada hidup dia. Itu problem ramai orang. Saya tak cakap anda, saya cakap diri saya sendiri. Sebab tu saya perlukan guru, perlukan mentor yang akan kritik, yang akan belasah saya kalau dia nampak saya mula melencung daripada jalan yang lurus, cahaya di hujung terowong. Ni faham ke faham? Okay? Okay, baik. Itu yang kedua. Sebab itulah kenapa saya sediakan grup tu. Sebab saya nak bantu anda dengan memberikan anda ilmu dan membantu anda menjadi guru anda. Walaupun dia adalah secara online. Okay? Sebab tu saya nak anda tolong kat situ komen NAG, Najib Asadok Group, untuk saya invite masuk group exclusive. Okay. Baik. So anda just komen kat situ untuk saya nanti invite anda masuk ke group tu supaya saya boleh berikan anda sentiasa ilmu-ilmu yang up to date. Okay? Tu yang kedua. Saya nak bagi tips yang ringkas je hari ni. Okay, nombor tiga. Nombor tiga bagaimana untuk yakin adalah nombor tiga. Nama dia jaga relationship. Okay. Yang ketiga adalah anda perlu jaga nama dia. Number three adalah jaga perhubungan. Ataupun kita panggil dia jaga relationship. Okay. Jaga perhubungan kita dengan apa? Dengan siapa? Pertama sekali dengan Tuhan kita. Dengan Allah SWT. Okay, ni yang pertama. Jaga benda ni, jaga ibadah kita, jaga doa kita, jaga apa yang kita minta. Buat benda yang gembirakan Allah Ta'ala. Okay, buat benda yang mengembirakan dia, insyaAllah. Banyakkan selawat kepada kekasih dia, baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, itu benda dia. Kemudian yang kedua adalah jaga hubungan dengan manusia. Kan, benda ni akan menanamkan rasa yakin directly ke dalam hati kita. Dengan manusia siapa? Dengan ibu bapa, dengan pasangan, dengan anak-anak. Dan of course, paling penting adalah juga jaga hubungan dengan manusia yang namanya pelanggan. Ni yang penting. Kan, sebab pelanggan akan memberitahu kita apa problem kita, apa kurang kita. Pelanggan juga akan beritahu apa kelebihan kita, apa yang wow tentang bisnes kita, produk kita. Itulah benda yang sangat penting untuk kita jaga. Dan kat sini akan memberikan kita keyakinan bila ramai pelanggan akan komen, dia kata produk kita ni sangat-sangat superb. Sangat-sangat wow. That's why perlunya jaga perhubungan ni. Jaga benda ni. Faham ke faham? That's why semua benda ni saya banyak kali sebutkan dalam live session saya di dalam Najib Asadok Group tu. Jadi kalau anda belum join lagi, just comment kat situ NAG. Nanti anda akan dapat invitation link dalam messenger nanti, insyaAllah. Okay, baik. Yang keempat, bagaimana? Yang keempat ni sangat power. Kalau yang keempat ni anda ada, anda dapat collect, anda boleh kumpulkan dia, anda akan lebih yakin dan anda tak kisah pun bila anda nak naikkan harga produk anda. Anda tak kisah sebab orang akan kejar. Orang akan gila-gila akan rebut anda punya produk atau anda punya perkhidmatan. Kalau anda konsisten jaga nombor empat ni. Nombor empat ni sangat penting, sangat powerful. Dia akan mengubah bisnes anda gila-gila dahsyat, insyaAllah. Kalau anda jaga yang keempat ni. Siapa nak tahu nombor empat? Ke nak saya sambung besok je? Rasa sambung besok lah rasanya sebab tak ada yang komen pun.
Tak ada siapa pun yang komen kat sini kan nak nombor 4. Ha kan? Tak ada yang komen. Apalah, kita sambung besok ke macam mana? Okey. Cikgu Fendi ada ke? Cikgu Fendi kalau tengah follow live ni, saya nak buat video call kalau Cikgu Fendi tengah free. Okey. Kita punya Cikgu Fendi, one of our team momentum, Cikgu Momentum yang berada di Makkatul Mukarramah, insya-Allah. Okey, setelah kembali daripada Madinah, Madinatul Munawwarah, dia ke Makkatul Mukarramah. Okey, nak nombor 4. Ke nak besok je, besok je lah aku nombor 4 ni, sebab nombor 4 ni power gila. Nombor 4 ni kalau anda collect dia, anda ada, anda posting nombor 4 ni, gila babe, super babe. Dahsyat gila dia punya result dia. Okey? Akan berlaku kedahsyatan ke dalam bisnes anda, perniagaan anda, dan anda tak kisah letak harga berapa pun, pelanggan pun tak kisah berapa pun anda letakkan harga dia, sebab dia memang nak nombor 4 ni. Faham ke faham ni? Okey. So nombor 4 adalah, nombor 4 eh, take note ni, dah dah ready, jangan lupa untuk like dan share dulu, sebab saya nak tengok dulu anda dah like, anda share dulu cepat. Tolong like dan share, sebab saya tak suka bila satu benda yang baik, satu benda yang bagus ni kita makan sorang-sorang. Especially di bulan puasa yang mulia ni. Makan ilmu, maksud saya. Faham ke faham? Okay. So saya nak anda tolong share. Ini sangat penting. Besok lambatlah, korang ni memang tak sabar. Semua benda nak hari ni juga. Tak apa, saya faham. Tapi saya nak anda tolong share, sebab saya tengok Allah baru berapa share ha, kan. Tak sampai lagi 100. Baru ada berapa puluh kan. Saya nak anda tolong share kan. Sebab nombor 4 ni penting. Nombor 4 ni saya nak anda buat secara konsisten. Saya tak nak anda tunggu semua benda dah lengkap, dah ada, baru anda nak buat. Anda boleh mulakan dia sekarang juga. Anda boleh mulakan dia hari ni juga. Saya tak suka nak anda bertangguh. Saya nak anda buat sekarang juga. Faham ke faham? Okay. So ini benda yang saya nak. Saya nak tolong, minta tolong anda share. Tolong invite juga rakan-rakan anda supaya dia tengok video ni, video live ni, dan juga tolong komen NAG untuk anda masuk dalam group, supaya saya dapat, anda memberi peluang kepada diri anda untuk saya bimbing, saya coach secara online, dan ianya adalah percuma. Yang kedua, juga saya nak memberi peluang, okay, kepada saya sendiri untuk nak bantu anda secara online punya coach. Jadi saya, dan saya juga nak ingatkan kepada anda, malam ni kita ada satu kelas yang sangat penting. Malam ni topik dia sangat-sangat advance, yang akan berlaku, yang akan berlangsung nanti di dalam Najib Asaduk Group. Sebab itulah saya nak invite anda masuk ke dalam Najib Asaduk Group. Boleh faham ke faham? Okay. So point yang keempat, dah ready eh? Saya harap anda dapat share, sebab saya tengah memantau ni ha. Berapa share, okay? Dah naik 100%, bagus. Saya nak anda teruskan share. Tolong share. Kalau anda ada team, anda ada group, anda ada sesiapa yang penting dalam bisnes anda, tolong sharekan video ni supaya dia dapat tengok dan membina keyakinan pada diri diorang. Okay. So yang keempat, yang keempat ni sangat penting, iaitu saya nak anda ada yang keempat, nama dia result. Okay, result ataupun kita panggil dia hasil. Okay, produk anda ni anda kena kumpul result dia atau hasil, ataupun ada orang panggil dia testimoni, anda kena collect dia, terutamanya di dalam bentuk video. Okay, video ni, ambil benda ni yang bentuk video, sebab lebih banyak anda posting tentang result, tentang hasil yang berlaku kepada pelanggan anda, akan menarik lebih ramai pelanggan juga untuk dapatkan result yang sama macam pelanggan lain. Sebab pelanggan suka tengok apa result, apa hasil orang lain gunakan produk, apa kesan kepada dia, apa positif dia, apa yang menarik, apa yang unik, apa yang betul-betul tidak ada pada pesaing lain. So ini akan membantu anda. Kalau anda ada result, katalah anda jual produk kuruskan badan, dan ramai memang dah kurus, ramai yang dapat badan yang ramping, dapat mengembalikan bentuk badan yang dia nak. So itu semua, orang tak kisah nak bayar berapa banyak pun. Orang takkan peduli, tak kisah. Produk A, kalau aku beli, belum tentu ada result, belum tentu ada hasil. Dah sah-sah produk dia. Hari-hari dia posting result dia. Hari-hari nampak. Contoh, anda tengok kan ramai anak murid saya yang betul-betul
mencapai 1 juta pertama, yang jualan dia meroket, yang anda tengok hidup dia berubah, lifestyle dia lebih upgraded. Kenapa perasaan anda? Apa yang anda rasa? Anda macam terbakar ke terbakar? Dan tak kisah bila kita nak letakkan tentang harga ke, sebab value yang kita bagi dah tentu ada hasil, ada result yang jelas. So problem ramai orang adalah sebab dia tak kumpul benda ni. Ha, dia tak kumpul benda ni, jadi menyebabkan pelanggan rasa ragu-ragu, pelanggan rasa tak yakin, pelanggan rasa curiga sebab tak ada benda ni. So kalau anda ada result, anda ada hasil, andalah yang yakin. Bukan customer yakin dulu, anda yang akan jadi yakin dulu. Yakinnya founder, anda adalah founder, business owner, akan mudah menarik lebih ramai pelanggan. Anda ni founder, founder, founder. Jangan sampai founder not found. Faham ke faham ni? Ha. So bila founder ni ada result dia macam saya kan, saya begitu yakin. Kenapa? Sebab saya melihat ramai anak murid saya yang masuk ke kelas saya, coaching session, seminar, dia dapat hasil yang cepat, pantas. Daripada sebelum dia masuk, tak ada result, sangat-sangat hauk, sangat-sangat melebur. Bila saya menghasilkan result dia ni, ramai yang ada dapat result ni. Jadi bila yang baru-baru datang ni, contoh macam anda yang tak pernah datang kelas saya, dia tanya saya, boleh ke saya buat? Boleh tak boleh? Ni you tengok, ni dulu daripada zero. You kerja government, yang ni pun dulu government. Dia berhenti kerja. Sekarang dah buat lebih RM200,000 sebulan. Suami isteri boleh tak buat sama-sama? Ada, saya ada banyak result student saya ni yang datang berniaga suami isteri. Hubungan rumah tangga pun makin harmoni bila sale tu naik, dia dapat achieve the dream together. Bila kata saya jual produk umrah, alhamdulillah saya ada ramai anak murid saya yang buat umrah dah buat juta-juta, ada yang buat 28 juta, ada yang sekarang ni setiap bulan, daripada dulu sale dia sangat kecil, sekarang ni setiap bulan dia boleh menghasilkan jualan RM1 juta. Okay, daripada dia meningkat RM100,000, RM200,000 dan meningkat kepada RM1 juta dalam masa 6 bulan ke 1 tahun. Ha, okay. Bila dia tanya saya jual fashion tudung, paling ramai. Tudung adalah bisnes yang paling ramai, banyak pesaing. Tetapi alhamdulillah, kita ada ramai anak murid saya yang macam Irish, macam Carmelita, macam ada lagi a few kurung sari, ada banyak sangat yang buat fashion ataupun tudung pun result dia meroket. Delphira, ada banyak jenama brand yang di bawah payung kita yang saya dapat payung dia. Ha, faham tu faham? So itulah benda yang akan memberikan kita keyakinan kepada bisnes kita. Bila ramai orang, banyak orang cakap produk kita bagus, produk kita ni proven success, proven works, it works. Itu yang sangat penting dalam bisnes kita. Okay, so saya rasa setakat tu je. Saya ada meeting yang penting bagi ni. Terima kasih banyak, teruskan like dan tolong share. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada anda, saya ada meeting kejap lagi di office. Apapun, kita akan jumpa malam nanti jam 10.30 malam di dalam group nanti. Okay, di dalam group Najib Asaduk group, nanti anda join. Tolong komen NAG. Nanti anda akan di-invite masuk. Malam nanti kita jumpa 10.30 malam. Tolong readykan anda punya buku nota. Itu saja yang saya nak cakap. Terima kasih banyak sebab follow sesi live saya pagi ni. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berpuasa untuk hari yang ke-6. Bye.